Orang ke laut menjala udang. Petang hari memasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang. Yang dinanti telah pun tiba. Itulah ungkapan yang paling sesuai saya boleh ungkapkan buat raja sehari kita, iaitu Datuk Seri Izlan Yusof, kerana dengan sekali lafaz saja telah pun sah menjadi suami kepada Natasha Roxa Bodfi. Kita saksikan sedikit kemeriahan di sekitar majlis pernikahan tersebut. Jom. Idris bin Mahmud Yusof. Saya. Aku nikahkan kau dengan Natasha Roxa Bodfi dengan mas kahwinnya sebanyak RM80 tunai. Aku terima nikah dengan mas kahwin dengan RM80. Rasa gemuruh tu tetap ada, tetapi rasa kasih sayang tu melangkaui segala-galanya lah. Alhamdulillah, dengan sekali lafaz saja Natasha bergelar isi pada saya lah. Saya dilihat Datuk ada menaiki boat kan untuk datang ke sini. Apa yang boleh Datuk kongsikan sikit dengan, kata orang tu, detik-detik agak istimewa Datuk kan? Sebenarnya macam jarang ni buat tu. Kebetulan saya memang pegawai bersekutu Angkatan Pertahanan Awam. Pada pihak pengurusan tertinggi Pertahanan Awam telah memberi kebenaran untuk saya menggunakan boat Angkatan Pertahanan Awam. Dan juga kalau kita dapat parti di sini, memang sebahagian besarnya tetamu saya adalah daripada Angkatan Pertahanan Awam. Diberi tahu oleh Datuk Fizal dan juga Datin Ed bertanggungjawab mengelolakan majlis ini. Saya ikut je lah. Bila dapat menggunakan aset-aset yang ada tu, dia rasa macam added value lah. Saya difahamkan Datuk mengenali isteri ni 4 tahun ni Datuk. Kenapa mengambil masa yang agak lama untuk menamatkan zaman bujang tu? Macam saya kenal Tasha memang dah lama. Tak ada perjanjian cinta, tak ada apa. Sebab kita ni selalu bersama dengan aktiviti-aktiviti scuba selam dan juga banyak lagi lah aktiviti lain yang memang sentiasa bersama. Bila dah lama-lama tertengok, duk berhati kadang-kadang bila keluar dengan anak-anak, kebetulan Tasha pun ada sebab saya selalu pergi ke kawasan di mana Tasha bekerja. Dan anak-anak pun comfortable dengan dia dan dia pun pandai ambil hati anak-anak. Dan Natasha pula saya nak bertanya, apakah yang membuat Natasha untuk menerima Datuk Seri Izlan ni sebagai suami? Apakah perkara yang pertama yang mengetuk pintu hati tu? Tasha selesa dengan Datuk Seri Izlan. If anything pun senang nak berbual, senang nak bincang, nak bergurau pun senang. Don't take things so seriously, don't misunderstand so easily. Senang. Kalau perwatakan pula, apakah yang membuatkan Natasha sendiri rasa macam, oh, sweetnya dia. Sweetnya dia. Dia kelakar. Orang tak tahu. Sebab orang biasa tengok dia, dia pendiam. Don't really talk so much. Kalau kenal, kita tahulah betapa kelakar ni dia sebenarnya. Abang Jah ni dah selalu jadi you punya wakil dan saksi dalam drama. Dah banyak kali kahwin dalam drama. Dan pada petang ini, Alhamdulillah, betul-betul jadi saksi you punya real wedding. Okay, jadi I wish you all the best. Selamat pengantin baru dan you deserve all the happiness. Semoga kekalkan anak cucu Lan. Okay, kita bukan dalam drama kan hari ni? Kita hari ni real, okay? Congratulations, Izlan and Natasha. Nina wish you all the best in your new journey. Apa-apa pun enjoy, okay? Jangan gaduh-gaduh.